Viral video detik-detik tangan seorang bocah terjepit eskalator di mal. Dilihat Tribun pada Kamis, 13 April 2023, bocah laki-laki yang memakai baju kaos terlihat menangis kesakitan, terlihat beberapa orang pria berusaha mengeluarkan tangan bocah tersebut dari eskalator, ya Allah, ya Allah. Jangan ditarik, kata wanita dalam video yang diunggah akun Instagram Terang Media. Dalam keterangan video dijelaskan, peristiwa tangan bocah terjepit eskalator terjadi di salah satu mal di Jambi. Kejadian di Jambi, tangan seorang anak kecil terjepit di tangga eskalator, tulis keterangan video. Buat para orang tua, awasi anaknya ketika berada di mal atau di tempat yang ada tangga eskalatornya, sambungnya, belum diketahui kapan peristiwa itu terjadi. Namun, video tangan bocah terjepit eskalator itu mendapat beragam komentar netizen. Kayaknya. Iya, udah tadi, iya kok. Jangan ditaruh, jangan.